بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وفهما مستقيما وهداية للصواب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. صلاة سنح ويتي salat sunat witir ni semaya witir lah. Setengah daripada sunat yang muakkadah yang dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia sembahyang witir. Apa salat witir ni ada perselisihan di antara mazhab Syafi'i dan juga jumhur ulama apa ni mazhab Imam Abu Hanifah. Menurut pendapat atas satu turun di bawah sikit, solat witir itu merupakan suatu ibadat yang dituntutkan menunaikannya dengan ijma' para ulama muslimin. Akan tetapinya berselisih mereka adakah ia wajib ataupun sunat muakkadah. Balik suruh buat tu mesti kena buat. Cumanya adakah hukum tu wajib kah ataupun sunat muakkadah? Itu dia ada khilaf di antara ulama. Mengikut jumhur ulama bahwasanya solat witir itu adalah sunat muakkadah setiap atas setiap muslim, maknanya bukannya wajib. Itulah termasuk mazhab imam kita Syafi'i dan juga yang lain-lain lagi, melainkan mazhab Imam Abu Hanifah. Aku pendapat mereka dan pengikut-pengikut dia lah. Aku pendapat Imam Abu Hanifah mengatakan solat witir itu adalah wajib. Itu saja, bukan fardu, nah wajib. Ha, maka di bawah tu kita ada kita ta'liq dalil pendapat jumhurul fuqaha, dalil pendapat Imam Abu Hanifah. Itu insya-Allah dan mau tengok sendiri dalil hadis yang dibawa oleh jumhur dan juga yang dibawa oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam muka 35 ni dekat akhir ni. Al-witru haqqun. Faman lam yutir falaysa minna. Bermula sembahyang witir sebenarnya, maka barang siapa tiada mengerjakan witir, maka tiadalah daripada kami. Laisa minna, nah maksudnya bukan daripada tarik kami dan tarekoh dan sunnah kami. Hadis ini juga meriwayatkan diriwayatkan dia daripada Abi Buraidah. Di bawah tu tidak ada ada takhrij hadis di bawah, cuma satu potong daripada hadis yang panjang. Bilangan rakaat solat witir dan sebanyak-banyak sembahyang witir itu 11 rakaat dan kurang-kurangnya 1 rakaat. Tetapi segio jangan dikerjakan dia 1 rakaat jua. Paling kurang kita buat 3. Dari 1 tu segionyo
kita tak usah semayang lah, kita buat tiga sebanyak-banyak sebelah. Sebab kalau kita buat satu tu boleh, cumanya kerana khilaful aula. Boleh juga khilaful aula. Dan tidak mengapa ia simpankan sekurang-kurang akmalnya tiga rakaat. Kalau kita buat tiga tu yang paling akmal, yang paling sekurang akmal. Tiga rakaat ni sekurang akmal. Kalau lebih daripada tiga, kita buat lima. Kemudian tujuh. Kemudian sembilan. Kemudian sebelah. Sebelah tu adalah sebanyak-banyak witi. Atas pendapat yang masyhur dalam al-mazhab. Ada segolongan ulama dan satu wajah daripada fuqaha mengatakan sebanyak-banyak witir itu 13 rakaat. Nah, yang al-mashhur al-mazhabi al-tariqir rajih min turuki hikayatil khilaf sebelah saja. Nah, ada pendapat yang kata 13. Nah, ada yang mengatakan 13. Dibaca ayat pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah subbihisma rabbikal a'la hingga akhirnya. Baca tu. Dan pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah kul ya ayyuhal kafirun. Baca tu. Ni sunat kita baca. Kalau kita wasa tak sebaca pun tak dapat kelebihan bacaan surah tu ya. Kita baca yang mana wajib, yang mana rukun, Fatihah saja pun sah dah solat witir kita pun. Dan pada rakaat yang ketiganya, kemudian daripada Fatihah kul huwallahu ahad. Baca tu. Surah yang suruh kita baca di dalam asmaya witir kita. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatal witri rak'ataini lillahi ta'ala. Ni cara-cara solat sunat belaka dia sebut sini. Aku sembahyang witir kerana Allah. Tak apa kerana Allah pun tak apa. Aku solat sunat witir. Ikutlah niat cara laku mana pun. Boleh. Dan lafaz niat yang serakaat itu demikian bunyinya begini. Usalli sunnatal witri rak'atan lillahi ta'ala. Maka cara kita nak buat tiga rakaat ni boleh dua cara. Atau sepuluh kita solat witir di bulan Ramadan, di sepuluh yang kedua daripada Ramadan. Boleh kita nak buat dua rakaat, satu salam, tambah lagi satu rakaat, satu salam. Yang kebanyakan kita dah buat tempat kita semacam itulah. Satu cara lagi kita sambung tiga rakaat tu sampai satu salam. Boleh tak? Satu salam pun boleh kita buat juga. Atas kita nak buat. Cumanya tahiyat pertama tak payah baca. Tahiyat pertama tak payah baca, tahiyat akhir ya. Itu kita buat. Tapi jangan-jangan. Jadi kalau tempat-tempat Arab tu masih ada lagi. Tapi dia royak juga. Bila sembahyang witir, tiga rakaat, satu salam, dia royak witahu supaya takut keliru dan jadi semabur makmum sebelah belakang. Mudah kita nak niat selalu. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang mu'akkad pada duha. Sunat duha ni waktu pagi. Sebab Nabi SAW, man hafaza ala syufa'atid duha, ghufirat lahu zunubuhu wa in kanat misla zabadil bahri. Barang siapa memeliharakan atas dua rakaat sunat duha. Setiap hari kita buat. Maksud memeliharakan ni kita muazabah dan istiqamah di atas solat sunat duha. Paling kurang dua rakaat. Diampunkan baginya segala dosanya dan jikala ada ia seumpama buih di laut sekalipun. Tapi kena kait dosa kecil.
Adapun dosa besar, dia perlu dan berhajat kepada taubat dengan Allah Taala. Dia tak gugur waktu dia tak gugur. Dan lagi sebelum Nabi SAW berpagi-pagi atas tiap-tiap segala seni. Seni kita lah, tempat berlipat semua ni. Dan tiap-tiap berpagi-pagi atas tiap-tiap segala seni daripada seorang kamu berkandak kepada sedekah. Ya, seni kita semua ni nak kepada pahala sedekah ni. 360 seni dalam tubuh badan kita. Tapi kita bilang tak habis tu. Taklah buat tu. Maka tiap-tiap tasbih sedekah. Subhanallah. Satu pahala sedekah. Dan tahmid sedekah. Dan tahlil, dan tiap-tiap tahlil sedekah. Dan tiap-tiap takbir sedekah. Dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah. Dan tegah daripada mungkar sedekah. Jadi semua tu kalau turut mari banyak je kita tak kuasa nak buat. Mana kita nak mengatik lagi, mana kita nak larang benda mungkar lagi, mana kita nak suruh benda baik lagi, mana kita nak takbir lagi. Banyak sangat. Untuk kita ganti honing, katanya, dan memadai daripada demikian itu dua rakaat yang disembahyang keduanya daripada sunat duha. Cukup dah ganti dengan hak tadi. Jadi kalau kita malah nak mengatik banyak, kita malah nak tahlil, kita malah nak buat hak lain. Padahal kita katanya masalah menyuruh dengan ma'ruh ni wajib. Bukan sunat pun. Maka ada sebuah pahalanya. Boleh kita gantikan dengan sembahyang sunat duha dua rakaat waktu pagi. Bolehlah. Kemudian bilangan rakaat duha. Maka adalah sekurang-kurangnya dua rakaat. Pukul 8 pagi boleh dah kita nak buat. Nah, pukul 8 pagi waktu dianya terus sampaikan lencir matahari. Pukul 11 boleh kita buat lagi sunat duha. Demikian lafaz niatnya usalli sunnatad duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat duha dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Ini tak payahlah semua tergerti belakang dah tu. Dan sebanyaknya 8 rakaat. Boleh tak kalau kita nak buat 4? Boleh. Kalau kita nak buat 6, boleh juga. Tapi kalau kita nak buat lebih daripada 8, mengikut pendapat hak yang pertama, maka tak boleh. Kan dia dua pendapat. Ada satu pendapat mengatakan 12 rakaat. Hak banyak. Maka pendapat pertama mengatakan 8 rakaat. Lepas tu dia sebut depan, katakil 12 rakaat. Hak tu banyak sikit. Dan waktunya kemudian daripada naik matahari segaloh. Kena segaloh lah. Macam galoh kita buat kait pokok buah-buahan. Kita panggil segaloh. Galoh buluh sebetulnya kita buat kait buah-buah. Jadi murak dengan segaloh di sininya, mengikut ulama fiqh takdirkan 7 hasta pada pandangan mata kita. Bukan kena pergi ukur di matahari. Maknanya kalau kita tengok matahari naik agak-agak katanya kadar 7 hasta daripada bumi, maka boleh kita semaya sunat duha. Dia takdir lagu tu. Setengah kitab dia takdirnya kadar hulu lembing. Lembing masa garak dia pergi, dia pakai lembing. Maka hulu dia tu dia panjang juga tu. Ada-ada tu 2 meter. Askodah tu. Tu waktu dia. Dan yang afdalnya serobok hari. Yang paling comel waktu kita nak solat sunat duha ni. Dan lebih sekitar jam pukul 10.
Serobok hari ini mana pukul 9 itulah. Mana sehari kita bagi 4. Daripada jam pukul 6 sampai pukul 9 serobok pertama. Lebih kurang jam pukul 9.10. Ketika tu cuma masa dia. Masa yang paling afdal. Dan akhir waktu dia saat itu dengan gelincirnya matahari. Waktu masuk waktu zuhur lah. Waktu zuhur dia panggil. Atau akhir waktu dia. Kemudian dibacakan surah. Kemudian daripada Fatihah pada rakaat pertama wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha ni surah dia. Rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah wa duha wal laili iza saja. Baca tu baca sepakat akhir surah lah bukan sekat tu. Dia sebut banyak tu dalam kitab. Aku kita bakal betul-betul kau syamsi wa duhaha. Allahu akbar. Bacalah berapi. Oh. Baca sampai ke akhir surah. Lepas tu bawah tu ada fa'idatun tu. Doa selepas solat sunat duha tu. Kalau yang tak ingat tu fa boleh. Di bawah. Setelah selesai daripada solat duha, hendak dibacakan doa ini. Allahumma inna ad-duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudratu qudrat wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama' fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'asiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duha'ika wa baha'ika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka as-salihin. Allahumma bika usawilu wa bika uhawidu wa bika uqatilu. Kemudian dibaca Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali ataupun 40 kali. Ini kita nak ada daripada kita i'anah jilid pertama dan juga Hawasi Tuhfah Sarwani jilidnya kedua. Lagi buka tengok ada tercatat di situ. Jadi kita baca doa untuk dialah sunat duha ni. Tulis tak ada kita baca baca di kertas pun tak apa di surat. Dan sunat memeliharakan sunat Isra' 2 rakaat. Waktunya naik matahari sekira-kira lepas waktu karahiyah. Dia kita tengok bawah sikit akal satu tu. Tentang solat sunat Isra' itu khilaf pendapat para ulama. Kata Ibn Abbas pada mentafsirkan ayat inna sakharna ila akhirihi, solat Isra' itu adalah solat duha. Pada kata wal Isra'. Jadi duha dengan Isra' hak tunda. Bukan lain-lain dah. Satu pendapat. Ini adalah pendapat yang paling muktamad. Isra' duha tunda. Satu. Imam Ghazali berpendapat bahawa solat Isra' itu lain daripada solat duha. Mana dulu dua-dua tu? Jawapannya Isra' dulu, kemudian barulah duha. Tu waktu dia. Dia masuk Isra' dulu, selepas daripada waktu karahiyah, masuk waktu Isra', selepas Isra' masuk waktu duha. Tu waktu dia. Dan waktunya itu ketika terangkat matahari. Dan luput waktunya dengan lalu waktu naik matahari dan terangkatnya. Dan tidak berpanjangan sehingga gelincir matahari. Sebab hak gelincir matahari itu waktu duha. Atau pendapat yang mengatakan berlainan. Kalau kita berlaku pendapat yang mengatakan Isra' itu sama dengan duha, maka kena kepada duha juga. Jadi waktu siapakah tergelincir matahari. Siapa situ?
Dan nafaniya usalli sunnatal isyraqi rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat isyraq dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan dibaca ayatnya kul ya ayyuhal kafirun, itu rakaat pertama. Dan kul huwallahu ahad, itu rakaat yang kedua. Cumanya dia ada beza lah. Masalah sunat duha tu bilangan yang dua rakaat sekurang-kurang. Tapi isyraq ni dia dua tu ya. Dia bukan kata siapa lapan rakaat tak ni. Dua rakaat tu saja. Solat awabin. Dan demikian lagi sunat memelihrakan awabin, iaitu 20 rakaat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Oh banyak ni. Sepanjang tarawih nampak ni. Sunat awabin, sunat yang tak disuruhkan kita berjemaah, sama dengan duha juga. Buat sore ya. Tak payah kita jemaah. Nah, dan sekurang-kurang 2 rakaat. Kemudian dan waktunya antara maghrib dan isya. Selepas daripada menunaikan fardu maghrib, sama tak nak masuk waktu isya, maka di celah-celah itulah sunat awabin 20 rakaat. Di bawah tu ada hadis dia tu, nah. Man shalla bainal maghribi wal isya'i 20 rak'atan nabbanallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa melakukan solat 20 rakaat antara maghrib dan isya, maka Allah Ta'ala membinakan baginya satu bilik dan satu mahligai di syurga. Hadis itu riwayat Imam Ibn Majah dan lain-lain lagi. Itu kelebihannya. Demikian lafaniyatnya begini, usalli sunnatal awabin rak'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat, 2 rakaat kerana Allah. Dan demikian lagi sunat zawal. Jadi kita rasanya sunat awabin ini jari-jari orang yang sembahyang lah. Jari-jari sangat. Sunat zawal ni iaitulah sunat ketika gelincir matahari. Zawal. Dia bukan sunat zuhur qabliyah tak, suku. Dia suku dia panggil. Bukan kata bab qabliyah zuhur tak. Lafaniyatnya usalli sunnataz zawali rak'ataini lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang sunat zawal 2 rakaat kerana Allah. Ada kena buat apa lah ni. Start daripada subuh, tunggu waktu isyrak, sambung dengan duha, tunggu pula zawal gelincir matahari, masuk qabliyah zuhur, penuh dengan amal ibadat. Lepas tu jadual dia, nah penuh. Di celah-celah tu baca Quran. Dan demikian lagi 2 rakaat sunat tahiyatul masjid. Sunat tahiyatul masjid ni bagi mereka yang masuk masjid lah. Siapa yang masuk masjid, selekeh buat. Akan satu turun di bawah. Wajah yang asah mengatakan bahawa salat tahiyatul masjid itu diulangikannya dengan berulang masuk ke dalam masjid. Boleh kita buat banyak kali. Masalah kita masuk masjid, kita semaya sunat tahiyatul masjid. Orang telefon masuk, kita tubik kat luar masjid, cakap 2-3 minit, masuk pula dalam masjid, solat pula. Solat sudah pak tu bermulai, anak panggil pula, bagi duit kat anak seriak, masuk pula, semayal pula. Tak ada masalah. Tapi pendapat yang as-sah. Betul eh? Dan sunat wuduk. Bila kita ambil air sembahyang, sunat kita sembahyang 2 rakaat sunat wuduk. Ini pun tak ada juga ni jari-jari yang kita buat. Dan 2 rakaat sunat orang yang hendak pergi-pergian. Maksud pergi-pergian tu mana orang sunat musafir lah. Bila kita nak musafir, kita sembahyang dulu 2 rakaat
Lepas tu kita keluar, bismillah. Sunat pergi-pergian. Demikian lafaznya, usalli sunnatas safari rak'ataini lillahi ta'ala. Itu lafaznya. Saja aku sembahyang dua rakaat sunat safar kerana Allah. Dan dalil di bawah kita ada sebut tu lah. Semua tu kebanyakan ada dalil. Dan demikian lagi sunat kudum. Sunat kudum ni bila kita balik daripada musafir. Tu kudum. Daripada qadimah. Bukan mana kudung-kudung tangan tu dah. Tu kudung dia panggil. Kita daripada balik daripada umrah. Bila siapa sunat kita sembahyang dua rakaat. Sunat kudum. Lafanya usalli sunnatal kudumi rakaataini lillahi ta'ala. Usalli dia. Ini pun jaga-jaga yang dia buat. Saja aku sembahyang dua rakaat sunat kudum kerana Allah. Dua rakaat je. Bukan lebih lagi dua je. Dan dua rakaat sunat taubat. Bila kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, sunat kita sembahyang dua rakaat. Demikian lafaznya, usalli rak'ataini sunnatat taubati lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang dua rakaat sunat taubat kerana Allah. Banyak sangat sunat ni. Sunat tu sunat banyak sangat. Dan dua rakaat sunat berkahwin. Lepas pada kita akad nikah lah ni. Bukan belum. Lepas daripada kita terima qabil tu nikah hahali nafsi bizalika. Maka sunat kita bangkit berdiri takbir dua rakaat semaya. Lafaniyak usalli rakaataini sunnatal arusi. Kalau tak ingat usalli pun niat kata aku semaya sunat menikah. Sudah jadi dah tu. Ani tak imam kata, abang salat dua rakaat. Usalli apa tak imam? Saya pun tak ingat juga. Nanti saya buka kitab Munyatul Musalli dulu. Nak boleh jumpa muka surat 374 tu dia dua je. Tak payah usalli. Dia tak ingat dah. Aku sembahyang dua rakaat sunat berkahwin kerana Allah. Sudah. Siapa ni? Perempuan pun sunat sembahyang. Lelaki pun sunat sembahyang. Dua-dua. Jadi kalau agak kata nak sembahyang wi acak kahwin wi acak. Ya sekali ya hari ni. Kebanyakan sekali ya. Bila kita kahwin seorang, sekali tu ya. Lepas tu tak dah. Kalau tak juga, kahwin yang kedua. Tak. Saya rasa nak sembahyang sunat al-arus ni boleh 4 kali. Silakan, tak ada masalah. Tak. Itu sekali ya. Dan dua rakaat sunat perhentian bagi orang yang musafir. Bila kita beradu di satu tempat, kita akan terus perjalanan kita pula. Maksudnya kita transit ya. Sunat kita sembahyang. Demikian lafaznya, usalli sunnatal manzili raka'ataini lillahi ta'ala. Atau usalli niat dia lah. Saja aku sembahyang sunat perhentian dua rakaat kerana Allah. Bila kita beradu dalam perjalanan kita untuk rehat ataupun transit sama tangga, maka sunat kita sembahyang dua rakaat. Dan dua rakaat sunat ihram. Dua rakaat sunat ihram ni kita sembahyang sebelum daripada ihram. Bukan selepas. Bila kita nak nawaitul hajj wal umrata wa ahramtu bihima, sebelum pada tu kita solat dulu dua rakaat. Maka usalli dia je. Usalli raka'ataini sunnatal ihrami lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang dua rakaat ihram, sunat ihram kerana Allah. Sama ada ihram dengan haji ataupun umrah. Boleh laku dua-dua. Cuma sebelum daripada ihram. Satu pendapat yang disebut oleh Imam Nawawi di bawah nota kaki yang ketiga, yakni sebelum daripada ihram dengan haji atau umrah.
Itu hak satu pendapat. Imam Nawawi dalam kitab Majmu'nya berkata, setengah daripada salat sunat itu ialah dua rakaat ketika menghadapi ihram. Ketika menghadapi ihram, mana sebelum daripada kita nak ihram. Itu sunat juga dikatakan sunat ihram. Dan seperti juganya sunat tawaf. Bila kita nak tawaf, sunat juga. Tutup ya. Dan dua rakaat sunat tawaf. Bila kita nak tawaf, kita solat dulu dua rakaat. Demikian lafaznya, usalli raka'ataini sunnatat tawafi lillahi ta'ala, sahaja aku sebahyang dua rakaat sunat tawaf kerana Allah. Semua tu dalil ada tercatat di bawah. Sunat ihram, sunat tawaf, itu bagi mereka yang hadir ke tanah suci lah. Kita duduk rumah tu, kita nak buat tak boleh tu. Nak tawaf tak ada tempat. Dan dua rakaat sunat istikharah. Yang dimaksud dengan istikharah lah, mana kita minta dengan Allah Ta'ala, minta Allah Ta'ala tunjuk jalan yang lebih baik. Istikharah. Supaya Allah Ta'ala tunjuk yang lebih baik untuk kita, yang mana satu kita hendak buat. Itu istikharah. Bagi orang yang kesamaran antara dua pekerjaan, minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala memilih kebajikan baginya. Minta Tuhan tunjuk kebajikan. Lafaniyaknya usalli sunnatal istikharati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Dia bubuh sampai ke Allahu Akbar. Itu takbir dah tu. Bukan lafaniyak. Dah. Tak apalah dia bubuh, tak ada apalah. Tu lafaz takbir syukur lah. Saja aku sembahyang dua rakaat sunat istikhar. Bukan huruf ca tu, kita nak huruf kha situ. Kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Maka dibaca surah kemudian daripada Fatihah rakaat pertama, Qul ya ayyuhal kafirun, sampai akhir. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah, Qul huwallahu ahad, sampai akhir. Panjang tak surah Qul huwallahu? Surah Qul huwallahu ni kalau kita tengok ni berapa ayat? Tiga ke empat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Empat surah. Empat apa? Empat ayat. Tapi surah Qul huwallahu ahad ni walaupun empat ayat, kalau kita baca dalam masa sehari ya tak habis. Ya kena seminggu baru habis. Ada setengah tu kot mana pula seminggu ni. Kalau baca satu hari, dia tak ada sudah surah Qul huwallahu. Dia kena baca seminggu baru, habis surah Qul huwallahu. 8 hari. Itu wah kelola tu bukan sungguh tu. Sebab kita mulai dengan Qul huwallahu ahad. Kita start di ahad ni, ahad solagi baru habis. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ahad yang kedua baru sub. Tak, tak ada wakhlala. Itu bukan hak sungguh. Abang Qul huwallahu ni surah yang 4 ayat. Ya. Tapi kalau baca 2 hari tak ada sepak, tak ada habis. Dia kena 2 kali ahad. Ahad ke satu ahad, seminggu dia panggil. Baru habis surah ni. Kemudian daripada memberi salam dibacakan doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Allahumma inni kalimah liyakul tu buwe tu be dah hazah tu be. Tak ada nak kalimah tu. Kalimah liyakul tu kita likum. Kita nak Allahumma selalu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakdiruka wa bi kudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub.
Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri 'ajilihi wa ajilihi wa faqdurhu li wa yassirhu li summa barik li fi wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra sharrul li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri عاجله وآجله فاصرف عني واقدر للخير حيث كان ثم أرضني به. Itu riwayat Sahih Bukhari. Nah, jadi kita baca doa istikharah yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan hajatnya. Hajat gapo yang kita nak, kita sebutlah dalam doa kita waktu kita kata gapo? Anna hadzal amra, sebut situ kita niat hajat kita lah hati mari waktu doa anna hadzal amra pada dua tempat pada doa tadi. Dan setengah daripadanya sunat sembahyang hajat dua rakaat. Jadi yang sebut lepas mari dah semua tu tak sunat jemaah belaka tu. Dia sebut lepas mari dah, beberapa sunat hal lepas mari dah tu tak digalakkan kita buat secara berjamaah. Buat sore belakang. Yang ni pun sama juga. Sunat hajat ni pun tak disuruhkan kita berjemaah. Kalau kita berjemaah apa hukumnya? Kan hari ni bila kita nak buat satu solat hajat ni pakai jemaah hipung ramai-ramai. Sebahagian ulama mengatakan harus kita berjemaah sembahyang hajat. Nah, sunat tapi tak disuruhkan kita berjemaah. Kalau kita buat juga, sebahagian ulama mengatakan harus berjemaah, tapi harus pahala dapat. Iaitulah di antaranya Syekh Taha Al-Hadrami pengarang kitab Fathul Wahhabul Malik. Disebutlah kitab dia juzuk yang pertama. Benda tu harus kita berjemaah tetapi dapatnya pahala. Yang asalnya kita solat masing-masing. Solat hajat. Masing-masing. Demikiannya lafa usalli sunnatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat hajat dua raka'at kerana Allah. Dan dibacakan ayatnya kul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama. Dan kul huwallah pada rakaat yang kedua. Kafiat yang paling akmal yang dibawakan oleh Tok Guru Haji Dah Lubuk Tapoh cara sembahyang hajat. Allah yarham jilah Lubuk Tapoh Tok Guru Haji Dah ni. Saya pun tak ada ambil di mulut dia, ambil di sore lagi. Kafiat yang dibawa oleh dianya sembahyang hajat ni bila kita takbir sudah. Bila kita takbir sudah, kita baca doa iftitah, kita baca Fatihah. Sebelum nak baca surah, kita baca ayatul kursi dulu. Situ jelah tu. Ayat kursi. Kemudian kita baca surah Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Rakaat pertama. Manakala rakaat yang kedua, semacam saning lah. Selepas Fatihah, ayat kursi sekali, kul huwallah 7 kali. Jadi kita ada bawah tu jugalah. Di bawah tu juga. Cuma lama lah sikit. Jadi munasabah kita minta dengan Allah Ta'ala ni, kita boleh lama sikit kita sembahyang kita ni. Dan kemudian daripada salam, dibacanya, ini doa dia. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Pendek doa dia ni. Kalau nak panjang tengok depan lagi. Itu sebagai mukadimah doa. Kemudian ia selawat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti selawat yang di dalam tasawuf akhir. Iaitulah kita selawat
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Aku satu di bawah. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Baca tu lepas pada selawat atas Nabi, kita tambah lah ni. Kemudian memohonkan Allah Ta'ala akan hajatnya apa yang kita nak lah kita mohon kepada Allah, maka selawat pula. Kemudian maka dibaca doa ni. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baca tu, tu tertik dia. Ataupun dibaca kemudian daripada salam. Lepas pada salam salat hajat kita, kita terus baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Ya man dhikruhu syaraful dhakirin. Ya man ta'atuhu najatat ta'in. Wa ya man ra'fatuhu malja'ul alamin. Wa ya man la yukhfi 'alayhi naba'un. Irhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa ni? Ambil 14 salam terbaca ni. Dan kalau tak ingat hak sebut dalam kitab ni, kita baca doa mana pun minta dengan Allah Ta'ala pun. Minta bahasa Melayu, bahasa Jawi pun tak apalah, tak ada masalah. Dah. Karena kita berhajat dan perlu kepada Allah Ta'ala. Dan setengah daripadanya sunat kita muazabah, yakni mengekalkan dan mengamalkan dan sembahyang tasbih. Di sunat kita mengamalkan sembahyang tasbih. Kalau boleh, setiap hari ataupun setiap malam. Kalau tak kuasa, seminggu sekali. Bila tak kuasa lagi, bukan tak kuasa, kalau malah. Kuasa-kuasa belakang. Kalau kuasa malah lagi, sebulan sekali. Malah lagi sebulan sekali, setahun sekali. Sut terik sekali, umur tu hai bagi kita hidup ni sekali, tak apa dah. Sut terik sungguh dah tu. Itu semuanya sunat tasbih ni dia lama ke. Dia 300 tasbih semua. Mekak dululah mata-mata rokok. Abang satu kata buat setiap hari tu, malah. Ada kata siapa, umur sendiri pun supa juga setahun sekali. Ada kata setahun tak sekali. biasa kalau rabuk apa ni dia panggil adat orang tani ni pakak sembahyang raya ni macam tak sebah sini wallahu alam tak tahu adat orang tani bila masuk raya ni kita panggil raya ni samalah tak tak tahu nak buat gapo temi panggil makmum ha pakak tubik di surah masjid kita sama-sama sembahyang sunat tasbih oh pakak tubik pakak buat ha. Mari di Wahbi pula, bida'ah selalu dah. Wapa dok menentu hari raya ni kita semayang, kita sembah tak ada waktu lain kan? Matlamat kitanya supaya nak boleh buat dalam setahun sekali, tak apa dah. Kalau kita tak panggil tubik semacam tu, siapa nak buat? Kita sembah ni 15 minit tak sudah, dia pakai masa sejam lebih. Tak? Pakak semaya malam raya ke ataupun pagi raya 6 sudah-sudah semaya raya berdoa arwah dikubur sikit sebanyak maka tupak balik dah lah. Ada setengah tupak kita sana tak? Bila kita tanya dia apa dia membuat tak tersebah. Tak ada hidup umur 40 ni tak lagi. Dia marah kau buat raya ni tengok. Kita bukan kata nak tak waktu tak. Mana nak kita fikir bagaimana nak boleh buat juga solat tersebah.
orang awam kampung lagi. Itu cara dia. Kalau kita tak buat masa tu, kita panggil hari biasa. Hari Jumaat ni pakat-pakat keluar awak tak sebaik. Tak lah siapa tu. Baik, tak takut, tak tahu pah mana. Bila raya ni, dia masih apa dia panggil, suka lagi. Suka raya ni, kita buat tu. Sungguh berkata zaman Nabi tak ada buat raya ni pun. Raya nang pun tak ada masa Nabi. Raya puasa, raya adha. Hari tasyrik 3 hari ataupun 2 hari. Ikhtilaf ulama lah tu. Itu ya. Jadi tak usah dipalah lah. Nak buat, buat tu si buat sudah. Nak buat setiap hari tu jari-jari orang nak buat setiap hari. Kita pernah dengarnya, kita tak ada dengan kita. Allah yarhamullah Tok Guru Dalo. Bukan Baba Sing, Tok Tua mulah Baba Sing. Mulah Tok Dalo. Dan Tok Tua kita duk cerita. Jangan dengan Tok Dalo. Mulah Tok Dalo ni, so dia buat solat tasbih setiap malam. Setiap malam dia buat tasbih. Bukan seminggu. Setiap malam dia buat tasbih amalan dia. Setiap malam. Subhanallah. Itu Allah Ta'ala bagikan barakah dia. Dia panggil dah. Kerana amat besar fadilatnya, lagi amat besar qadarnya pada Allah, yakni di sisi Allah, serta muwafakat segala ulama. Tak ada khilaf seorang pun, semua muwafakat dan ittifak pada suruh mengerjakan dan mengekalkan dia setiap hari. Kalau boleh setiap hari. Jika kuasa, maka jika tidak, tidak kuasa. Kuasa belaka. Kalau kita buatlah ni, jika rajin. Ni kita sedau, bukan nak ubah. Jika kuasa, kuasa belaka. Tapi malah rajin. Kalau kita kagai suku, setiap hari jika rajin. Maka jika tidak, tidak rajin. Yakni malah. Situ cara kita tulis. Karena kuasa belaka buat ni bukan nak fikir apa-apa. Rajin malah tu ya. Maka tiap-tiap Jumaat. Artinya seminggu sekali. Bukan hari Jumaat. Hari mana-mana pun ikut lah. Dan jika tiada, maka tiap-tiap bulan. Sebulan sekali. Dan jika tidak lagi sebulan sekali, maka tiap-tiap tahun sekali. Satu tahun sekali. Dan jika tidak, maka di dalam seumur hidup sekali. Nawi ada juga solat tasbih. Tasbih. Dan maka diampunkan dia oleh Allah dosa-dosanya. Jikalau ada barang yang ada, ada dosa banyak mana pun Tuhan ampun, tapi dosa kecil. Dan jikalau sebilang-bilang buih di laut sekalipun, ataupun kresik di pantai sekalipun, pasir di patah sekalipun, Tuhan ampun juga. Semua tu kerjaan daripada Allah. Dan sama dosanya yang sengaja ataupun tersalah. Dan yang lama ataupun yang baru. Dosa hak baru, hak lama semua pun. Dan nyatanya dah sembunyi. Hak nyata tu orang tahu hak sembunyi dia dengan Allah. Demikianlah tersebut dalam satu hadis. Bilangan rakaat solat tasbih. Iaitu 4 rakaat dengan satu salam. Satu cara. Ataupun 2 salam. 4 rakaat, kita buat 2, satu salam. Bukan makna 4 rakaat, we salam 4 kali. Cara pertama, 4 rakaat, satu salam ni makna salam tu 2 kali juga, kanan-kiri. Itu ya. Namun dia faham, ataupun 2 salam. Jadi 4 rakaat, 4 kali salam. Okay. Makna 2 rakaat, satu salam. 2 rakaat, satu salam. 2 cara boleh kita buat. Itu 2 cara. Lafaznya usalli sunnat tasbihi raka'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat tasbih 2 raka'at kerana Allah Ta'ala. Dan sunat tasbih ni pun sama juga. Tak disuruhkan kita berjemaah dengan secara ramai-ramai. Disuruhkan kita buat seorang diri. Ada sebut tercatat dalam kitab Iqna'. Wa minal kismi allazi la tusannu fihi aljama'ah salatu tasbih. Cuba buka lagi kita kena bagi sarbini. Kan dia bagi 2.
An-nawafil kismun allazi tusannu fihil jama'ah kismun la tusannu fihil jama'ah. Kata dia bawa mari, wa minal kismil lazi la tusannu fihil jama'ah, di antara kisim solat sunat yang tak digalakkan kita berjemaah, solatut tasbih. Tak sunat kita buat gambar-gambar. Bah, kalau kita buat juga, dia tak sampai tahap haram, makruh. Tak lagi, tangan haruh. Di tangan tu, ya. Abang kita nak menggalakkan pakat-pakat buat. Semacam supaya solat hajat tadi lah. Dibacakan surah Iza Zulzilatil Ardu Zilzalaha rakaat yang pertama, dan surah Wal'adiyati Dabha rakaat yang kedua, dan surah Al-Hakumut Takasur rakaat yang ketiga, dan Kul Huwallah rakaat yang keempat. Itu surah lah, kalau kita tak nak baca pun tak ada masalah, moga sunat hai'ah. Tapi baik kita baca. Kaifiyat solat tasbih. Ini cara-cara kita nak semai tasbih. Maka adalah ia dua rakaat, dua kafiat, dua cara. Kafiat pertama dibacakan tasbih setiap-tiap rakaat kemudian daripada Fatihah dan surah 15 kali. Ha, lepas tu ingat pada tanda tak? Selepas Fatihah dan surah 15 kali secara rakaat. Ataupun dibaca tasbihnya 15 dulu daripada membaca Fatihah dan surah, boleh juga. Jadi yang 15 ni kita nak letak belum Fatihah pun boleh, selepas pada surah pun boleh. Dua cara. Eh? Sebelum pun boleh, selepas pun boleh. 15 kali. Dan 10 kali kemudian daripada keduanya. Atas kafiat yang kedua. Ha, tu. Jadi 20 lima tasbih di dalam tiap-tiap qiyam tu. Dalam qiyam tu 25 tasbih. Dan atas kata yang dulu adalah tasbihnya di dalam tiap-tiap qiyam 15 kali dua. Kafiat hak dulu ni hak kemudian daripada Fatihah. Ya gini. Allahu Akbar. Baca iftitah. Kalau kita baca tasbih 15 kali, lepas surah baca pula 10. Barulah kita nak rokok turun. 25. Satu kafiat lagi bila kita Allahu Akbar, baca iftitah, baca Fatihah, baca surah, maka tasbih 15 kali. Itu satu kafiat. Eh? Satu kafiat. Dan tasbihnya itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hening tasbih yang panjang, kada hak pendeknya subhanallah cukup dah. Kalau wasa kita wasa penat sangat subhanallah, tapi kena pakat dengan makmum dulu. Kena istifak dengan makmum dulu nak semaya. Kita ta'imin ni kena ayat makmum dah. Ini makmum sekalian ni ta'imin akan baca subhanallah saja ya. Takut duk selerak oleh belakang pula. Ta'imam subhanallah. Makmum siapa di al-aliyyil azim tu dah bergadah kak. Ya kena setuju molek lah dah. Ha, gitu. Dan 10 kali dalam tiap-tiap rokok, kemudian pada tasbih rokok, dan 10 kali dalam tiap-tiap iktidal, dan 10 kali di dalam tiap-tiap sujud, semua 10 belakang. Kemudian daripada tasbihnya, dan 10 kali dalam tiap-tiap duduk antara dua sujud, dan 10 kali di dalam sujud yang kedua, semua 10 semua tu. Dan 10 kali dalam duduk istirahat ataupun duduk tasyahud atas kafiat pertama tadi. Kafiat pertama, iaitulah kita baca tasbih 15 kali kemudian daripada surah. Pertama dia panggil. Yang dibaca 15 kali juga cacat qiyam tadi. Hak kemudian surah tu bukan belum surah. Hak sebenar surah kafiat yang kedua. Adapun atas kafiat yang membaca 25 kali. Sebelum Fatihah 15, selepas daripada surah 10. 25.
tiada lagi dibaca tasbih di dalam duduk istirahah. Tak kena baca dah situ. Duduk saja ya. Ataupun di dalam tasyahud tadi. Maka jadilah perhimpunan tasbih 300 kali. Dan jika dikhandak membaca doa. Jadi 300 kali itu 4 rakaat. 1 rakaat 75. 2 rakaat 150. 4 rakaat 300 tasbih. Ha? Sebab tu dia lama juga tu. Setengah jam tu tak berapa sudah mana tu. Dan jika dikhandak membaca doa kutub ini pada akhir tasyahud dan salawat dulu daripada salam, maka iaitu terlebih akmal. Itu doa dia tu, panjang sikit doa dia. Doa ni doa wali ni, doa wali dia panggil. Murad dengan doa kutub tu doa wali lah. Doa yang dibacakan oleh wali Allah. Doa kutub dia panggil. Ha, ini panjang sikit doa. Maknanya kita hafal lah. Iaitulah. Mana saat ni? Lebih akmal. Allahumma inni as'aluka tawfiqa ahlil huda wa a'mal ahlil yakin wa munasahata ahlil taubah. وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وإرفان أهل العلم حين أخافك. اللهم إني أسألك مخافة تهجزني بها عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناسيك في التوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حبا لك وحتى أتوكل عليك في الأمر وحسن الظن بك سبحان خالق النور. Itu doa ni, doa yang dibacakan oleh wali-wali Allah pada semaya sunat tasbih. Kemudian maka memberi salam. Jadi kita baca tadi itu sebelum salam. Ada tahiyat itu. Lepas itu barulah kita beri salam. Dan setengah daripada sunat mu'akkadah sebahyang dua hari raya. Sebahyang hari raya kedua. Jadi belik tu. Jandaknya. Sembahyang dua hari raya. Iaitu hari raya haji dan hari raya fitrah. Ini orang tak sembahyang lima waktu pun dia hadir masjid ni. Tak. Sembahyang lima waktu dia tak sembahyang. Tapi kalau hari raya pagi dia pergi masjid. Dia tak cukup. Kita nak ganti lima waktu. Tak apalah, biar gilah. Maka lafanya usalli sunnata idil adha raka'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya udhiyah dua raka'at kerana Allah Ta'ala. Dalil di bawah tu ada sesuatu kita sebut tu dah. Jadi fardu dan disyarakkan sembahyang raya ni tahun pertama kemudian daripada hijrah Rasulullah. Itu satu pendapat. Ada sebahagian ulama mengatakan awal-awal hari raya yang disyarakkan itu adalah Idul Fitri pada tahun yang kedua daripada hijrah. Ini pendapat yang masyhur. Itu ada khilaf di antara ulama. Dan usalli sunnata idil fitri raka'ataini lillahi ta'ala. Itu hasmaya sunat idul fitri. Sahaja aku sembahyang sunat hari raya fitrah dua raka'at kerana Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Jadi pendapat dalam mazhab kita Syafi'i ni, asalah sembahya hari raya ni adalah sunat mu'akkadah. Ada pun pendapat
dalam fuqahaul Hanafiyah mengatakan sembahyang dua hari raya adalah hukumnya wajib atas mereka yang wajib jemaah. Siapa yang wajib jemaah, mereka itu juga wajib solat Id. Pendapat fuqaha Hanabilah mengatakan fardu kifayah semacam solat jenazah. Itu lebih kurang sikit sebanyak. Maka mazhab kita ni sunat muakkadah. Kemudian ia membaca doa iftitah selepas takbir. Kemudian maka takbir 7 kali serta mengangkatkan dua tangan seperti takbiratul ihram 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat yang kedua dulu daripada membaca Fatihah. Di celah-celah tu kita bacakan tasbih. Celah-celah takbir. Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Di celah-celah tu kita bubuhkan tasbih celah-celah. Kemudian dibaca Fatihah bila sudah takbir belaka dan surah baca apa ni? Sudah daripada baca Fatihah dan surah Subbihisma Rabbikal pada rakaat yang pertama. Mana sudah pada kita takbir 7 kali rakaat pertama, rakaat yang kedua 5 kali kita baca surah dan apa ni baca Fatihah dan baca surah rakaat yang pertamanya Subbihisma Rabbikal A'la tu surah dia. Dan surah Al-Ata bukan Al-Ata hak baca malam Jumaat tu dak tu. Al-Ata ke hadis surah Syiah. Bukan Al-Ata al-insan hirmin dahri dak ni. Al-Ata juga. Pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah. Itu surah dia. Jadi kalau nak baca surah lain pun, tak ada masalah. Cuma yang disebut di atas tu, yang waris dengan hadis Rasulullah, bawah aku satu tu, bacaan surah yang disebut oleh Syekh Daud di sini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Kedua-dua imam ini berdalil dengan hadis Nu'man bin Bashir. Atau pendapat mazhab Ahmad baca surah dua-dua ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil idaini wa fil jumu'ah bisabbihi isma rabbikal a'la wa hal ataka hadisul ghasiyah. Nabi kita bila dia sembahyang dua raya dan juga sembahyang jumaat, maka beliau membaca sabbihi dan hal ataka hadisul ghasiyah. Kemudian turun bawah sikit lagi itu ada apa pendapat mazhab kita Syafi'i. Surah gapo kita nak baca semaya Aid ni? Seperti berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', disunatkan membaca surah Qaf rakaat pertama dan surah Iqtarabatis Sa'ah rakaat yang kedua. Itu mazhab kita. Maknanya hak disebut oleh Syekh Daud di atas tu, itu surah yang dibacakan dalam fuqaha Hambali. Tapi kita nak baca pun tak ada masalah, bukan bab batas maya tak ni. Cuma hak pendapat Imam Nawawinya, kita baca surah Qaf rakaat pertama dan Iqtarabatis Sa'ah rakaat yang kedua. Ada dalil tersebut dah. Dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar di celah-celah tu. Di celah-celah tu sunat kita selangikan dengan takbir. Di celah-celah. Bah kalau kita tak baca apa nak jadi? Tak ada masalah. Takbir saja. Tak ada masalah apa. Kita baca boleh padilah. Suku pula situ. Kemudian jika sembahyang jamaah. Kalau kita sembahyang ramai-ramai. Biasanya kalau kita sembahyang raya ni, kita tak sembahyang lah sore rumah tu. Kita sembahyang ramai-ramai di musalla 400-500 ribu pada masjid besar-besar. Maka disunat dibaca khutbah. Baca khutbah pula lepas sembahyang raya tu. Kemudian daripada sembahyang kedua hari raya itu. Dimulai pada awal khutbah pertama dengan takbir 9 kali berturuk-turuk. Bukan huruf nun tu bagi kita. Bukan berturun-turun. Kita tu kena tasih sikit lah.
berturut-turut huruf ta. Maknanya kita mulaikan mukaddimah khutbah kita yang pertama dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bila dengan jari sampai 9 kali. Tak bila dengan jari pun tak apa, boleh cukup 9. Ha? Jadi kalau kita baca khutbah jemaahnya, kita mulai dengan Alhamdulillah. Ahmadullah ikutlah. Aduh. Dan khutbah yang keduanya 7 kali berturut-turut. Mula-mula khutbah. Lepas tu isi kandung dalam khutbah tu baca lah apa pun. Adalah kedua khutbahnya itu seperti khutbah Jumaat. Supaya khutbah hari raya seperti khutbah Jumaat. Cuma kita tukar. Di awalnya kita takbir. Betul ya? Dan dinyatakan di dalam dua khutbah itu hukum bicara kurban pada khutbah hari raya kurban. Dia sunat. Dia sunat lagu tu, hak asal hukum fiqh ni. Kalau hari raya kurban, sunat khatib ataupun imam yang membaca khutbah itu kena memberikan hukum bak kurban. Sahabat, selepas daripada kita solat ni, kita nak semula kurban. Panjang sikit tak apa. Panjang sikit boleh. Maknanya, kita berikan hukum ahkam supaya mereka kerebih betul dengan hukum syarak. Tapi kalau kita belajar dulu, tak ada masalah lah tu. Yang bimbing hari ni, masalah kita solat khutbah apa ni, hari raya. Tapi kita duk, waktu buat luar tajuk suku. Bukan tak sah, tapi yang disuruhkan, kalau raya kerban, bak kerban dah. Situ dia suruh. Mungkin setahun sekali. Dan bicara hukum zakat fitrah pada hari raya fitrah, itu hak asalnya. Dan sunat takbir pada dua hari raya keduanya, takbir mutlak. Ya, takbir dia dua. Kita hurai dulu. Satu takbir mutlak, yang kedua takbir muqayyad. Takbir mutlak ni bila masuk raya, siapa yang rajin takbirlah, jangan beradu, jangan tidur, jangan makan. Takbir mutlak. Takbir muqayyad ni dia berkaitan dengan sembahyangnya. Bila kita semaya lepas 5 waktu, kita takbir. Maka waktu, kalau semaya raya adha, dia sampai ke hari yang ke-4, hari tasyrik yang ke-3. Itu muqayyad dia panggil. Kita duduk rumah, kita takbir. Kita duduk di serami rumah, kita takbir. Kita naik pokok nyur, kita takbir. Takbir semata. Takbir mutlak. Lalu kok kedai naik mutu pun takbir. Koho-koho jangan derah, takut dia makan takut mana pula. Tak, seseluk. Derah molek lagi. Hingga masuk kepada sembahyang. Bila kita semaya, beradu. Maka habislah takbir yang mursal, yang mutlak. Sama tu tak? Kedua hari raya itu dengan takbir imam. Bila imam takbir Allahu Akbar untuk solat, habis takbir mutlak. Maknanya takbir mutlak ni sebelum daripada mengerjakan solat Id. Itu. Sebelum pada raya. Masalah kita kata petang ni kah, bila kita nampak anak boleh, pihak majlis ataupun pihak jakim isytiharkan bahawasanya esok hari akan raya. Malam ni selalu lah. Takbir sampai tirah pagi esok, pukul 9 terimai takbir solat hari Id, maka beradu sekat tu. Itu takbir mutlak jika sembahyang berjemaah ataupun takbir dirinya jika ia sembahyang seorang diri. Dan sunat takbir muqayyad pada hari raya haji, ini hak raya kurban, dimulai daripada subuh hari Arafah hingga akhir asar hari tasyrik. Hari tasyrik ni dia dua. Okey, dua tak? Dua pendapat. Mazhab kita Syafi'i pergi betul-betul hari tasyrik ni hari yang ke-11, 12, 13. Itu mazhab Syafi'i. Ambil tahu sedikit mazhab Hanafi. Hari tasyrik, hari yang ke-11, 12. 13 tak ada lah. Nah, atau Hanafi. Kita Syafi'i 11, 12, 13. Yang 10 kita raya. Jadi 4 hari kita raya. Kemudian daripada tiap-tiap sembahyang.
Dan jika orang haji, maka sunat dimulai takbirnya yang mukayyad daripada zuhur hari raya haji, mulai waktu zuhur, hingga subuh akhir hari tasyrik. Hak kita sampai di asar. Tapi kalau orang haji, sampai subuh akhir hari tasyrik, yakni hingga subuh hari yang ketiga belah. Dia tak sama dengan kita, orang yang tak buat haji dengan orang yang buat haji, dia ada berlainan sikit situ. Lafaz takbir dua hari raya. Dan lafaz takbirnya iaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Ada dah Allah dah ada. La ilaha illallah Allahu Akbar walillahil hamd. Tiga kali. Situ tiga kali. Apa tu duk ulang hak tu lah. Nah kita ulang hak tu lagi. Kemudian sunat ditambahi kemudian daripada tiga kali itu dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah la ilaha illallah wallahu akbar. Ah tu hak kita sambung lepas pada tadi. Lepas tu duk ulang hak tula tu lah takbir hak muqayyad tu lepas sembahyang. Lepas tu kalau hak mutlak tu terus sampai ke cerah tak ada masalah takbir kita. Kemudian waktu dia pula. Dan waktunya itu iaitu keluar matahari hingga gelincir matahari. Waktu sembahyang Aid, sembahyang raya ni, bila keluar matahari, boleh kita sembahyanglah. Maknanya kalau solat raya fitrah, kita takhirkan sikit supaya selesaikan fitrah bagi mereka yang belum selesai. Tapi kalau solat adha, kita awalkan sikit supaya untuk mereka yang nak semelehkan udhiyah dia. Itu cara dia. Tetapi ditakhirkan hingga naik matahari segala itu afdal. Maknanya bukan naik boleh selalu dok hak afdalnya. Jam pukul 8 ke 7.30 atau lebih kurang tak kata tak. 7.30 tu kalau naik agak kata segala boleh. Pukul 8 agak tu kan. Habis. Itu tentang buat solat hari raya. Apa tu masalah semaya di padai tak di padai tu perbahasan suku dah. Kusul kulasah secara ringkasnya masalah kita semaya di padai ni di zaman Rasulullah Nabi kita pernah buat semaya raya di padang. Maka kita nak buat pun tak ada masalah. Tapi pendapat ulama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muslim kalau masjid tu luas maka diutamakan kita buat di masjid. Kalau masjid tu picik dan sepi, tak teluh ahli penduduk kampung untuk melakukan solat Aid, maka afdal kita buat di padang lebih luas lagi. Nah, itu pendapat Imam Nawawi. Nah, jadi kalau nak buat di padang, buat di padang. Nak buat masjid pun masjid. Ikutlah nak buat. Dan setengah daripada sunat yang mu'akkadah sembahyang tarawih. Bulan Ramadan lah. Nah, bulan terang bulan Ramadan. Demikian lafaznya usalli sunnat at-tarawih rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Saja aku sembahyang sunat tarawih dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Bilangan dianya tengok depanlah akan sebenarnya tajuk ni kita buat suku ni. Nah, tajuk ni kita buat suku. Tapi kita hurai bawah tu pun ada juga sikit sebanyak pendapat ulama, pendapat ulama di bawah. Kita tulis tajuk suku tentang bab solat tarawih. Ada masa bila lain kali insya-Allah kita beri penjelasan bab tarawih sekali tentang rakaat bilangannya apakah tarawih 8 ke 20 ke berapa banyak. Insya-Allah lain kali ada masa. Tapi sini
Boleh tengok bawah tu ada huraian dah sikit sebanyak tu pendapat ulama, cuma kita baca di atas situ ya. Iaitu dikerjakan setiap malam bulan Ramadan. Waktunya kemudian daripada sebanyak isya hingga keluar fajar. Tu waktu dia. Waktu dia selepas daripada isya sehingga keluar fajar. Berjemaah pada solat tarawih. Adalah ia dituntut berjamaah. Aku satu turun di bawah sikit. Kita ambil curi-curi sikit dia. Tak ambil semua pun ambil sikit-sikit. Aku satu di bawah. Muka 400. Pendapat jumhur ulama melakukan solat tarawih dengan secara berjamaah dalam masjid itu terlebih utama. Kita buat di masjid, apalagi comel sekali. Disebut dalam kitab Fiqhus Sunnah, harus melakukan solat tarawih dengan berjamaah seperti juga harus melakukannya dengan keseorangan. Buat sore pun boleh, dan jemaah pun boleh. Tapi jemaah terlebih. Tetapi melakukannya dengan berjemaah dalam masjid itu terlebih utama di sisi jumhurul ulama. Atau lebih comel lagi. Kata Dr. Muhammad Syauqi Khadrus Sayyid dalam kitab Al-Mukhtar min Kunuzis Sunnah. Apa yang dia kata? Ikhtilaf ulama pada yang terutama di antara melakukan solat tarawih dengan secara berjemaah dalam masjid, keseorangan di dalam rumahnya, atas beberapa pendapat dan perkataan. Itu ada khilaf banyak lagi. Nah, Imam Abu Yusuf dan setengah fuqaha Syafi'iyah, mereka mengatakan bahawa melakukan solat tarawih dengan keseorangan dalam rumah itu terutama dari berjemaah di masjid. Ada satu pendapat kata tarawih ni buat di rumah sorelah, tak payah pergi masjid. Itu satu pendapat dari Imam Abu Yusuf, iaitu orang yang bermazhab dengan Hanafi. Dapat dia. Aku dua turun di bawah. Kata Imam Syafi'i dan ashabnya dan Abu Hanifah, Ahmad dan Ibnu Abdul Hakim daripada fuqaha Malikiyah, bahawa melakukannya dalam masjid itu terutama daripada buat di rumah. Seperti melakukannya oleh Saidina Umar. Buat di masjid. Juga para-para sahabat pada zamannya radhiyallahu anhum. Semua buat di masjid. Dan berkekalan amalan kaum muslimin hingga zaman sekarang. Semua buat di masjid. Lepas tu banyak lagi pendapat sebuah situ. Kemudian bilangan rakaat tarawih. Bilangan rakaat tarawih. Iaitu sembahyang tarawih 20 rakaat. Tiap-tiap 2 rakaat membaca tahiyat dan memberi salam. Hal lain pun kena baca juga, bukan tahiyat saja. Satu salam, 2 rakaat. Cara semua pun kita buat dah. Maka tidak sah dikerjakan 4 rakaat dengan 1 salam. Kita turun akar satu di bawah bilangan dia sikit. Muka 402. Bilangan rakaat tarawih dan pendapat para ulama. Dia jadi balas sangat lapar ke 20. Bagi mereka yang rajin sampai 20. Bagi mereka yang malah tu lapar pedak juga. Solat tarawih termasuk solat sunat muakkadah sebagaimana telah ditunjukkan dan dijelaskan oleh hadis-hadis yang mulia yang telah lalu. Kita tak baca hadis tu, ada sebut depan bagi dah tadi. Dan solat tarawih itu terdiri 20 rakaat tanpa witir. Witir suku, campur dengan witir 23. Jika dengan solat witir maka menjadi 23 rakaat. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah dan telah sallallahu alaihi wasallam dan telah diittifaq disepakati oleh umat beliau yang ahli ittihad. Semua 20 lah kau. Baik ulama salaf
Bukan selepas tu. Sin yang kedua tu hazah. Ulama salafnya. Kitab tu baik sikit. Tak. Baik ulama salafnya ataupun ulama khalaf. Semua bersepakati mengatakan 20. Sejak masa Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu sampai masa kita sekarang ini. 20 belakang yang ittifak. Dalam hal tersebut, tidak ada seorang pun ahli fiqah daripada para imam-imam mujtahidin yang empat berselisih pendapat. Semua mengatakan 20 belakang. Kalau ada pun di kalangan yang baru-baru lalu. Kalau ada pun. Dulu tak ada. Kecuali yang diriwayatkan daripada Imam Malik bin Anas dalam riwayatnya yang kedua, beliau berpendapat bahawa salat tarawih itu 20 rakaat lebih sampai 36 rakaat. Banyak lagi ya. 36 rakaat tarawih di sisi mazhab Imam Malik pada riwayat yang kedua. Riwayat pertama 20 ya. Dengan berdasarkan hujah dari amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Dia panggil di antara hujah dalam mazhab Maliki ini, amalu ahlil Madinah. Dia buat hujah kat dia. Tapi kita Syafi'i, kita tak buat dalil amal penduduk Madinah ni. Mazhab Maliki, amalan yang dilakukan oleh penduduk Madinah zaman tu sebagai dalil. Sebagai dalil dia. Telah diriwayatkan dari Nafi' bahwasanya beliau berkata, adraktun nasa wahum yakumuna ramadana bitis'i wa salasina rak'atan yutiruna minha bisalasin. Nafi' katanya, saya dapati orang-orang beribadat malam di bulan Ramadan, mana salat tarawih, dengan 39 rakaat. 36 patu witi 3 jadi 39 patu dalam Madinah. Banyak lagi lah kalau kita kira Madinah buat 39. Jadi kita ni duk balah halap malah tak usah buat gitu ya deh. Dari jumlah itu mereka solat witi dengan 3 rakaat. Jadi 36 tu tarawih dan witi 3. Imam Syafi'i ada berkata, ra'aituhum bil madinati yakumuna bi tis'in wa salasina wa bi makkata bi salasin wa isrina wa huwa ahabbu ilayya. Saya melihat penduduk di Madinah melakukan salat tarawih 39 rakaat sekali dengan witir. Dan di Mekah pula 23 rakaat sekali dengan witir juga. Tarawih 20 ya. Dan itu terlebih suka kepada saya. Hak 20. Nah, 20. Hak ni ibarat yang kita sebut ni, cuba buka dari kitab Al-Bayan, Asyarah bagi Muhazzab, bagi Al-Imrani jilid yang kedua, Tabak Darul Minhaj, Tahqiq Syekh Qasim Nuri. Atau buat lain tak tahulah. Wallahu a'lam. Adapun riwayat yang masyhur dari Imam Malik, iaitulah yang telah ittifak oleh jumhur ulama Syafi'i dan Hanabilah dan Ahnaf, maka salat tarawih adalah 20 rakaat. Hanya ittifak jumhur. Atas dasar itu, empat mazhab telah bersepakat dan telah sempurna ijma' mereka. Kau puluh belakang tak? Hatta perkataan Ibn Taymiyah sendiri pun rasa tak silap. Kita nakal mari juga. Tengok depan lah kita akan baca semua masalah bab bilangan rakaat tarawih. InsyaAllah. Tapi tak petang ni lah. Malam kaga insyaAllah. Kakak tu dulu lah. Dan petang ni pun kita tak baca lah lepas asar tu. Kita baca lepas maghrib, lepas isya. Dan insyaAllah kitab ni pagi besok kita akan tamak dan khatam sebelah pagi.
Maknanya jam pukul berapa tengoklah 11 pagi. Kita mula seperti biasa. Tak, biasa. Cumanya yang kita baca ni kitab Bunyatul Musalliyah. Adapun Bahjatul Mardiyah tu muka surat 487 tu waktu kita tak baca. Bahjatul Mardiyah tu satu karangan Syed Daud suku pula sebuah yang berkaitan dengan Muwafiq Masbuk. Akar tu dia pembahasan dia panjang juga. Masalah dia tu jadi lambat kita nak kira. Waktu kita tak baca. Yang kita baca akan tamat pagi esok ni insyaAllah sampai di muka surat 485 dah. Sampai situ dah. Makmum Masbuk ni kita tak baca. Jadi petang ni lepas asar tak ada. Supaya biasalah. Lepas malam maghrib esok itu ada insyaAllah ta'ala. Kita bergaduh situ dulu. Dalil para imam mujtahidin wallahu a'lam. Dia kata mati hari jemaah dapat pahala syahid dan dipelihara pada fitnah kubur. Soalnya sempadan hari jemaah, adakah hari jemaah itu bermula dari lepas asar hari Khamis ke hari Khamis dan berakhir sebelum asar hari Sabtu? Hari jemaah ni, ia mulai hari jemaah ni, ia start di Malay, panggil masuk Malay jemaah. Hari Khamis bila jatuh matahari, baru masuk Malay jemaah. Start situ. Tak. Masalah learning, kini kita kata hari Khamis. Lepas asar pun hari Khamis lagi. Bila jatuh matahari, masuklah hari yang kemudian. Malam tu dah panggil lah. Masuk situ. Jadi bukan kata siapa di asar tu dah. Tak ada siapa situ. Adakah terlepas daripada himpitan kubur dan soalan kubur jika mati syahid dan hari Jumaat? Honing wallahu alam lah tu dia panggil mufawwadun ila Allah taala, terserah kepada Allah taala. Tapi bagi mereka yang mati syahid ni, mereka adalah ahli syurga teruh. Tak, mereka yang mati syahid adalah ahli syurga teruh. Jadi ahli syurga ni dia tak akan tipu azab dah bagi mereka. Abaklah tanah jamin dengan syurga. Belum sampai di syurga yang sebenar pun dalam kubur pun mereka dah dapat nikmat daripada Allah Ta'ala. Maka himpit, macam gitu dah himpit gitu dah. Maka himpit kubur di antara azab. Tak. Jadi mafhum di situnya tidak ada dah bagi yang betul-betul mati syahid. Tak ada situ. Jadi maksud dengan fitnah kubur ni, soal muka naki tu fitnah kubur belakang. Azab kubur, ular, ruman, semua tu fitnah kubur belakang. Dia banyak fitnah kubur. Adakah mati syahid hari jemaah? Gitu tak? Sama seperti syahid orang yang perik. Oh, yang lain. Hal ini bahagia pahala yang besar. Syahid ma'rakah ni, syahid peperangan ni, sampai ke dunia pun tak pernah mandi, tak pernah bersalin, kakak baju dagoh lah. Allah Ta'ala beri kelebihan dia. Dia tak sama tu. Syahid akhirat ni dia panggil sekadar kata pahala. Ya. Syahid akhirat kau dah kata pahala syahid. Maka syahid akhirat ni dia banyak. Mati sakit perut, mati cirit berik, dan belakang. Mati beranak, syahid belakang tu. Tapi syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat.
Saya dunia akhirat ni mana hak tak kena mandi, hak tu hak jelah teruh, hak sabilillah, hak syahid peperangan ma'rakah dengan musuh teruh dia panggil. Nah, sekadatulah wallahu alam. Tidak askilu bismillah ar-rahman ar-rahim Allahumma aftahna wa tul arifin wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Malam ini murid ini sudah ada. Dan apa kita tak tahu, insyaAllah.